kita ini ada empat pilar yang terus-menerus untuk dijaga, terus-menerus untuk selalu menyiang-nyiangkan, karena empat pilar ini adalah mengikuti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan juga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini tentunya juga menjadi, ini juga menjadi visi-visinya, apa visinya Kota Semarang. Sehingga ini tetap lah dengan adanya empat pilar ini, tapi tinggal ada di tangga satu ini yang belum ada adalah di Bhinneka Tunggal Ika nya ya Pak ya. Yang tentu dengan nilai-nilai yang terkandung ini, kita akan tetap harus mempertahankan ideologi Pancasila. Karena banyak sekarang ini paham-paham yang masuk, mungkin tidak hanya di Kota Semarang, dan itu paham-paham itu juga mulai memasuki di wilayah-wilayah yang kadang-kadang kita nggak ngira. Pada saat itu diketemukan ada di wilayah Mejang Bengkul. Nah, mungkin nanti ada di wilayah yang lainnya dan sebagainya. Nah, ini yang cuma terus-menerus dari kesempatan ini juga selalu monitor. Kita bersama-sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, utamanya keagamaan, juga selalu membantu agar ideologi ini jangan sampai tercemar oleh ideologi atau paham-paham yang lainnya. Dan kita semua sudah juga melakukan itu Mas Dimas, Pak Isra, bahwa dengan terus-menerus dengan Bapo, dengan kecamatan, kelurahan ini terus-menerus untuk memahamkan bagaimana empat pilar ini bisa berjalan di